Segmen Tusbol kali ini membahas kelanjutan kematian Susan Singh Rajput. 3 tahun lalu, tepatnya tanggal 14 Juni 2020, Susan Singh Rajput ditemukan tewas dengan cara di rumahnya. Dan aku juga sudah pernah bahas ini 3 tahun yang lalu juga, pas dia meninggal di akun yang satu lagi, Anthony INS. Bisa kamu scroll paling bawah ya. Dan sekarang gimana sih kelanjutan kasusnya? Kasusnya sama sekali nggak berkembang, padahal sudah melibatkan Badan Narkotika India, melibatkan kepolisian internasional juga, tapi mandek di tempat. Kecurigaan Susan bukan bunuh diri, tapi dibunuh itu sangat kuat pada saat itu. Dan tahun lalu, hal ini juga diperkuat lagi oleh pekerja kamar mayat. Si pekerja ini bernama Rob Komarsyah, dia mengecek langsung mayat dari Susan Singh Rajput. Dan benar saja banyak sekali kondisi lebam, dan dia menyebarkan foto-foto Susan itu kalau memang dia dibunuh. Keluarga Susan pun gak habis pikir kenapa sudah banyak sekali bukti-bukti yang ada, tapi polisi sepertinya diam. Siapa tersangkanya? Dari dulu sampai sekarang tersangkanya itu nggak berubah. Keluarga yakin kalau pembunuh Susan Singh Rajput itu adalah Rhea Chakraborty. Tapi Rhea ini bukanlah pelaku utama, melainkan ada aktor-aktor Bollywood sebagai dalang dan menyuruh Rhea untuk membunuh Susan. Rhea Chakraborty ini adalah pacar Susan pada saat itu. Dan saat dihadapkan ke pihak kepolisian, Rhea menyangkal semua tuduhan keluarga. Dia sama sekali tidak tahu menahu terkait kematian Susan. Keluarga dari Susan ini sama sekali nggak percaya karena memang terakhir kali Susan ini bersama Rhea. Dan sekarang sudah tahun 2023, kabar-kabarnya pun udah nggak ada lagi. Walau memang polisi bilang masih tetap menyelidiki kasus ini. Tapi banyak warga perindapan beropini bilang kalau polisi sudah disuap oleh aktor yang menyuruh Rhea untuk membunuh Susan. Ya, kita lihat saja nanti ke depannya, kita juga nggak tahu gimana fakta yang sebenarnya. Tapi dari bukti-bukti itu sudah sangat menjelaskan kalau memang Susan dibunuh. Untuk tersangkanya masih abu-abu, tapi sudah banyak yang curiga ada aktor yang memang membunuh Susan. Karena Susan nggak punya musuh sama sekali di luar artis Bollywood. Dia hanya bermasalah pada saat itu bersama PH dan juga ada artis Bollywood sebelum dia meninggal. Semoga kasus Susan ini ada titik terangnya. Aku juga sangat yakin dari segala bukti yang ada, Susan ini memang dibunuh. Mudah-mudahan polisi di sana berlaku adil dan menentukan langsung siapa pembunuhnya.